Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Radar Karawang Seperti biasa kita bakalan review spare part dan variasi motor yang terpasang di motor saya ini Jadi hari ini saya mau review cover shock belakang yang terpasang di motor saya ini Cover shock ini mereknya KTC ya Cover ini juga terbuat dari bahan jenis bahannya saya kurang tahu yang pasti ini elastis ya bahannya elastis kemudian di sini ada logo KTC nya ya saya pakai yang double double apa ya namanya ya double cover jadi bukan ulirnya saja yang dipasang cover tapi tabungnya juga terpasang cover ya ini harganya murah banget di harga 40 ribuan mohon maaf pada saat pemasangan nggak saya videokan jadi proses pemasangannya susah ya teman-teman ini bahannya presisi banget. Tuh, bisa dilihat ini saya mau copot aja, mau copot ulang susah banget ya tuh. Apal tuh, begini kayak gini kondisinya. Kurang lebih seperti ini. Jadi cuman dipasangin doang ya. Ya, manfaatnya shockbreaker kelihatan lebih rapi, lebih elegan, lebih mewah juga ya kalau misalkan kita pasang cover kayak gini nah untuk ulir ini cover di bagian ulirnya tuh pakai resleting ya sistem resleting jadi bisa kita buka pasang cuma emang yang model kayak gini lebih susah ya karena bisa dilihat tuh presisi banget rekomendasi buat teman-teman yang mau nyari cover shockbreaker saya rekomendasiin yang jenis ini ya ini bagus banget bahannya lentur elastis kemudian logo sablon ktc nya juga bagus sih harganya cuma 40.000 di online shop. Oke, mungkin itu aja dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang nyari cover shock. Terima kasih.